Assalamualaikum semua. Hari ini siangnya sangat panas, jam 13.30 hampir jam 2. Saya ingin mereview nasi soto ayam, salah satu makanan kaki lima yang posisinya ada di Jalan Haji Kurdik nomor 19. Jadi pas di halaman ruko komplek Kurdik. Jadi namanya nasi soto ayam, soto daging sam. Ini penampakannya. Pak, saya yang soto ayamnya, Pak, ada ya? Ada. Oke, dibikinin satu ya. Iya, siap. Nasinya dipisah. Iya. Namanya ini soto ayam apa? Soto ayam sam. Soto ayam sam. Sam. Bukanya dari jam berapa, Pak? Dari jam, kadang jam 8, kadang jam 7. Jadi buka jam 8 sampai jam? Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam ya. Soto sam ini di komplek Jalan Haji Kurdi buka dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau hari Minggu tetap buka? Tetap. Kalau hari Minggu tetap buka, jamnya sama. Jadi penampakannya seperti ini. Mengandung, aduh enak kayaknya ini. Siang-siang makan soto. Udah berapa lama jualannya? Udah lama. Dari tahun 1998. Dari 98. Ada cabangnya atau di sini aja? Oh, di sini aja. Jadi soto sam ini tidak buka cabang, hanya ada di komplek Kurdi ini. Buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 malam. Hari Minggu tetap buka ya. Soto apa aja ini? Soto ayam, soto daging, babat, ayam goreng gitu. Oh, soto ayam, babat, dan ayam goreng ya. Itu bukan buat saya ya, itu belum. Oh ya, ini si bapak ini. Oh, siap sok. Oke. Gimana aja lah, di situ aja. Oke, nanti kita coba rasanya seperti apa. Nih. Jadi tariknya sudah ada ini. Nanti kita coba rasanya. Oke, kita tanya-tanya dulu. Ya, jadi memang posisinya di komplek perumahan Kurdi, buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kisaran harganya berapa, nanti bila ada yang nanya, 15.000 plus nasi. Plus nasi 15.000. Jadi paling murah 15.000 paketnya. Iya, 15. 15.000 ya. Jadi harganya 15.000 per paket. Ada nomor kontak bila ada yang pesan atau sudah bisa di GoFood, di Grab? Di GoFood ada. Di GoFood udah ada. Jadi silakan yang mau belanja online, namanya di sana apa, Pak? Soto Sam Kurdi. Soto Sam Kurdi ya, bisa dibeli di online via Grab atau GoFood. Oke. Sekali lagi, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya. Dan tidak buka cabang di tempat lain. Jadi ini suasananya seperti ini. Bandung cukup panas hari ini. Sudah berbulan-bulan tidak hujan. Ya, nanti kita coba dulu rasanya. Jadi harganya 15.000 sudah dengan nasi. Okay.
15.000 paketnya sudah sama dengan nasi. Jadi harga 15 paket 15.000 itu sudah termasuk satu gelas teh hangat ya. Memang rasanya enak lah. Alhamdulillah tempatnya juga cukup luas, ke dalam masih bisa duduk. Jadi sekali lagi soto ayam daging Sam ini di komplek Jalan Haji Kurdi. Ya, Jalan Haji Kurdi Bandung. Setiap hari buka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi posisinya seperti ini. Tadi memang sudah saya coba dan enak. Yang belinya juga kehitung rame, jadi tidak berhenti. Pak, biasanya sehari habis berapa porsi, Pak? Rata-rata. Kurang lebih 300, Pak. 300 porsi dalam sehari, berarti omsetnya sangat luar biasa, dikalikan aja dengan 15.000. Ya, hari Minggu tetap buka. Insya Allah ini tempatnya juga terhitung bersih. Ya, jangan lupa untuk mencicipi dan lewat di sini. Jadi memang nggak buka cabang, Pak ya? Belum buka cabang, insya Allah ke depan mudah-mudahan buka cabang lain. Ya. Jadi inilah penampakannya. Silakan untuk datang dan mencoba soto ayam Sam di Jalan Haji Kurdi Bandung. Ya, buka setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 malam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mampir ya di sotonya punya Pak Sam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.